sebagainya sangat lagi terus di start proses wisata ini pada malam hari ini teman-teman dari komunitas Gagongan mengadakan kegiatan berupa potong rambut bayar suka-suka yang penting ikhlas ya, bayar suka-suka yang penting pas dan pantas. Lalu dari Biat Grafis di sini adalah salah satu pemilik karya yang bekerja sama dengan Sivi Sam yang membuat beberapa banner yang sudah ada di stand kami. Salah satu daripada stand kami, banner besar yang ada di belakang ini yang terpantau dengan tulisan dengan semangat hari jadi Kabupaten Pringsewu yang ke-9 serta logo-logo dari komunitas dan banner yang ada di depan adalah murni daripada desain daripada Biat Grafis dan itu daripada rekan-rekan di atas. Ada yang menelurkan idenya, maka kami tampung di stand kami dan tidak ada baik itu dari komunitas ataupun ormas yang tergabung keluarga besar Pringsewu Bersatu ini yang menginginkan ketidakuran. Makanya kami di sini mengambil sebuah tema bersatu. Makanya kami mengambil tema bersatu dengan kebinekaan lintas agama, ormas dan komunitas demi bersatu. Dan sekali lagi kepada para pemenang ataupun para peserta dari lomba fotografi, kalaupun nanti bingung untuk mencari lokasi, silakan merapat di panggung utama, di sebelah panggung utama. Sekali lagi kepada para peserta dari fotografi, ya kepada beberapa fotografi untuk merapat di panggung utama. Dan ini kita lihat banyak sekali atau sia-sia sangat daripada untuk sama-sama melakukan potong rambut suka, bukan potong rambut gratis tapi potong rambut bayar suka-suka. Silakan registrasi di depan lalu menunggu antrian atau dari rekan-rekan gabungan akan memangkas rambut dengan rapi. Setelah itu Anda juga tidak perlu khawatir bahwasanya potongan Anda akan jelek dan lain sebagainya, karena yang ada ini adalah para ahli di bidang potong rambut atau pangkas rambut. Salah satunya mungkin nanti kita wawancari salah satu daripada pesaju yang juga potong rambut apa harapan daripada pengunjung di acara-acara seperti ini. Yang pasti kita hanya di Terima kasih.
Ini juga ada di sini.